ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku punya sekitar 200 gram. 200 gram kalau misalkan bikin banyak bisa ditambahkan. Ini waluh atau labu kuning. Kita ilangin bijinya. Kemudian kita kupas sampai bersih. Ini aku kupas. Karena aku bikinnya cuma dikit ini, buat camilan sendiri aja. Kemudian kita potong-potong. Kita potong agak kecil-kecil aja ya, supaya cepat empuk. Ini aku akan cuci dulu sebentar, setelah aku potong. Sudah aku cuci bersih, ini aku akan potong kecil lagi. Ini supaya cepat empuk aja. Kemudian kita kukus. Ini taruh dalam wadah yang tahan panas. Atau piring apa aja, pokoknya yang kering, yang penting tahan panas ya. Kita kukus sampai empuk. Biarkan ini empuk dulu. Ini setelah empuk, kemudian kita angkat dan kita haluskan. Ini aku akan tambahkan sedikit garam sekalian di sini, sekitar 1/4 sendok teh. Terus aku tambahkan sedikit vanili, 1/4 sendok teh juga. Ini biar dihaluskannya nanti rasanya bisa campur. Kemudian kita tambahkan di sini 3 sendok makan gula halus. Kalau misalkan suka lebih manis bisa ditambahkan gula halusnya ya. Kemudian kita pecah-pecah sampai semuanya tercampur rata. Sudah tercampur ya antara gulanya dan garam serta vanilinya. Setelah halus seperti ini, kita biarkan agak sedikit dingin ya, atau suam-suam kuku. Setelah suam-suam kuku atau udah nggak panas lagi dan semuanya udah larut tercampur seperti ini, aku akan tambahkan sekitar 5 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kalau misalkan masih kelembakan bisa ditambahkan ya. Kalau misalkan terlalu kering bisa tambahkan sedikit air hangat. 2, 3, 4, 5. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini aku ulenin pakai tangan ya, karena kelembapan labu kuning itu kalau udah dikukus kadang berair banyak atau berair banget. Jadi bisa ditambahkan tepungnya kalau misalkan 5 sendok makan itu masih terlalu lembek ya. Sampai nggak lembek. Ini tangannya kita taburin dengan tepung sedikit, jadi nggak terlalu lembek ya, nggak terlalu lengket. Kemudian kita ambil secukupnya aja. Kira-kira segini-gini aja. Nggak terlalu halus, nggak apa-apa. Ini nanti buat isian. Piringnya juga kita kasih taburan tepung terlebih dahulu ya, biar nggak lengket. Taruh sini, tuh, seperti itu. Sebenarnya ini isiannya bisa diganti dengan ubi ungu. Karena aku cari ubi ungunya nggak ada di sini, susah. Jadi aku pakai labu kuning aja. Kalau labu kuning itu kelembekannya itu lebih lembek banget ketimbang dengan ubi ungu. Kalau ubi ungu itu cepet kesep, kering kayak gitu. Kemudian ini yang sudah kita bulat-bulatkan ini kita sisihkan dahulu ya. Nggak rapi nggak apa-apa, seperti ini buat isian aja nanti. Ini dalam wadah aku siapkan 12 sendok makan penuh tepung terigu protein sedang, atau kalau ditakar itu 200 gram ya. Kemudian kita tambahkan 1/2 sendok teh ragi atau vernipam juga bisa. Kemudian kita aduk biar ragi sama tepungnya tercampur rata. Sudah tercampur rata. Tadi kalau misalkan isiannya kurang manis bisa ditambahkan gulanya ya, karena ini aku nggak tambahkan gula jadi rasanya itu flat kayak gitu, biasa aja. Kemudian kita tambahkan 110 ml atau 11 sendok makan air hangat atau suam-suam kuku. Kita masukinnya secara bertahap. Kalau misalkan kelembekan bisa tambahkan sedikit tepung, atau kalau misalkan terlalu kering bisa tambahkan sedikit airnya. Kita aduk menggunakan tangan langsung ya, karena kelembapan setiap tepung beda merek itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan terlalu kering bisa ditambahkan
sedikit lagi airnya, tapi kalau terlalu lembek tambahkan tepungnya. Ini akan tuang semuanya. Kemudian kita ulenin sampai semuanya tercampur rata. Kita kucel-kucel seperti ini. Tuh. Setelah sekitar 10 menit ya, sekitar 10 menitan atau udah halus kayak gini. Ini kita tutupin. Kita biarkan selama kurang lebih 10 menit. Aku tutup handuk aja seperti ini. Ini sudah 10 menit. Sudah 10 menit, ini kita potong ya. Ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Kita panjangkan dulu. Biar motongnya nanti gampang. Kemudian kita potong. Kita ambil bagian tengah dulu. Kemudian segini. Pokoknya sesuaikan selera aja ya, mau gede atau kecil. Ternyata ini juga cuma jadi 6. Tuh. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kita tipiskan seperti ini. Kita tekan-tekan menggunakan ini ya. Kita bentuk bulatan lagi. Setelah halus, kita sisihkan dahulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Rapikan bagian bawahnya. Ini sengaja aku bikinnya cuma sedikit ya. Kalau misalkan mau bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya. Kemudian ini kita biarkan lagi selama 15 menit. Kita tutup dengan handuk kayak tadi. Kita biarkan 15 menit. Setelah sekitar 15 menit, kemudian kita buat isiannya ya. Yang lain kita sisihkan dahulu. Ini kita tipiskan. Kita isi dengan labu yang sudah kita buat tadi. Agak kita tipiskan ya, sedikit. Kemudian kita tambahkan isiannya, labu kuning. Ini bisa diganti coklat atau isian lainnya ya. Kita taruh tengahnya seperti itu. Kemudian kita gulung. Gulung sampai rapat. Aku ginikan. Pokoknya ini sampai tertutup semuanya ya. Setelah tertutup rapat semuanya, ini aku akan kemudian kita taruh ke atas kertas. Ini adalah kertas roti ya, kita tumpangin di sininya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Sudah habis semuanya. Sudah selesai semuanya. Kemudian ini aku akan belah seperti ini ya. Aku akan garis ini menggunakan pisau seperti ini. Bentuk segitiga aja. Yang lainnya juga seperti ini aku belahnya. Yang ini juga seperti itu. Ini sudah aku belah semuanya seperti ini ya bentuknya. Pokoknya yang tengah ini sampai putus tuh seperti ini. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Kita gunakan panci kukusan seperti ini. Pas banget ya tempatnya. Kita kukus 10 menit sampai 15 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang aja ya. Ini air dalam pancinya belum mendidih, cuma hangat sedikit. Kemudian tutup panci, kita kasih kain. Setelah sekitar 10 menit, sudah matang seperti ini ya hasilnya. Kita biarkan sampai dingin. Yang suka ditambahkan susu, pas isiannya tadi bisa ditambahkan susu bubuk.
Sudah siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya dalamnya. Ini kayak roti di dalam roti, karena dalamnya ini juga tepung, tapi ditambahkan labu kuning. Dan ini rotinya. Tuh lembut kayak gini.